Sore, teman-teman. Salam sejahtera untuk semuanya. Mudah-mudahan teman-teman yang baik yang sudah subscribe ataupun yang belum subscribe, saya hanya mendoakan dan ikut mendoakan mudah-mudahan selama pandemi ini dalam keadaan dilindungi Allah dan diberi nikmat sehat sampai masa pandemi tuntas. Harapan saya semuanya saja, yang baik yang saya kenal ataupun yang belum saya kenal, semoga dalam lindungan Allah dengan karunia nikmat sehat, dijauhkan dari penyakit, terutama penyakit COVID-19. Jumpa lagi dengan saya di channel saya yang baru, Studio Nembah Ready. Kali ini saya akan membahas masalah penempatan mic eksternal di helm full face. Kebetulan helm saya pakai full face merek KYT RC7. Jadi, kita setting, naruh atau meletakkan mikrofonnya hingga mengantisipasi suara angin yang keras. Yuk, kita lihat. Kita apa namanya, kita kerjakan settingan penempatan dari mic eksternal ini. Nah, ini teman-teman helm full face yang saya pakai. Kalau kemarin-kemarinnya, kalau penutup helmnya ini tidak dipasang atau dibuka dalam kondisi begini, suara anginnya keras sekali, noise-nya keras sekali, sehingga berisik, jadi tidak jernih. Itu setelah saya coba, mudah-mudahan ini yang terakhir kalinya settingan saya untuk menempatkan mic eksternal. Ini mic eksternal yang bawaan dari kamera action Brica Bipro Max 3. Baik, teman-teman, di dalam sini ada spon ya, ada busa ini untuk menempel di pipi biasanya. Ini mudah-mudahan kelihatan. Di sini menempel pipi. Modelnya jadi begini. Ini saya buka. Tuh. Ini teman-teman ya. Dan bisa kelihatan. Ini saya buka. Kemudian saya buat di sini, saya robek ya. Nah, ini saya robek dengan apa namanya, dengan pisau ya. Ini teman-teman bisa kelihatan, ini saya robek dengan pisau itu. Nah, ini mudah-mudahan kelihatan. Untuk dengan maksud mikrofon bisa saya masukkan di sini begini. Nah, ini saya masukkan. Ini mikrofonnya saya masukkan, teman-teman ya. Sini.
Nah, saya masakkan begini. Jadi dengan maksud busa yang bawaan dari mikrofon dan busa yang bawaan dari helm bisa mengantisipasi suara angin. Ini busa ini, kemudian di dalamnya ada lagi busa yang bawaan dari mikrofon. Tuh teman-teman. Nah, kemudian kita pasang lagi ya. Kita pasang lagi di namanya di sini. Tuh. Teman-teman bisa memasangnya di kiri atau di kanan sesuai dengan selera ya. Saya pasang ini di kiri. Nah. Dan dibuat sedemikian rupa supaya enak. Dan ada kancing ini. Ada kancingnya. Ada kancing jepit ya. Kita jepitkan. Dan kita gulung ya. Kita gulung kabelnya supaya tidak terlalu panjang. Dan setelah kita gulung begini, itu gulungan ini di selipkan di batok kepala ya, di atas, di batok kepala, di bagian atas gini. Bagian atas begini, mudah-mudahan kelihatan ini. Setelah rapi, colokan dan kita tarik colokannya. Colokannya kita tarik keluar sepanjang yang kita butuhkan ya. Kalau berika sebelah kiri, kita taruh di sebelah kiri colokannya. Colokannya ada di bawah ya, kita disesuaikan dengan lubang colokan ya. Itu teman-teman ya. Ini. Itu. Nah. Jadi begini. Akhirnya colokannya di sini. Tuh, kita pasang kembali penjepit pipinya di helm. Begitu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berguna untuk teman-teman yang bingung dan kebingungan meletakkan mikrofon dari extra mic kamera action kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah mampir di channel saya.